kita kalah tertibnya adalah saya menyampaikan kepada lurah dan camat berkenaan dengan promosinya kampus. Di kampus sehat tersebut, Bapak Ibu sekalian, nanti ada terdaftar nomor induk keluarga yang bisa dipergunakan di rumah sakit di mana saja, rumah sakit swasta yang ada di kota Bekasi. Itu adalah bentuk dari perhatian pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatannya. Yang kedua, saya juga berharap kepada Ketua RT dan RW untuk bersama-sama pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lain. Dan mudah-mudahan di 1 Januari 2018, insya Allah nanti nomornya RW 2 juta setengah, RT nanti 2 juta. Untuk apa? Untuk membantu semua kegiatan yang ada di masyarakat. Begitu juga halnya berkenaan dengan Linmas, berkenaan dengan proses-proses yang lain. Karena itu, saya bersama-sama dengan Pak Ustadz Ahmad Sayyid, sekiranya masih ada hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan begitu maaf yang sebesar-besarnya. Itulah apa yang sedikit yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Mudah-mudahan dengan Jumat keliling, dengan subuh keliling, dengan maghrib bersama, semakin banyak hal-hal yang bisa kita sampaikan dan nilai manfaatnya dalam untuk warga masyarakat Bekasi. Ini sih saya hanya sholat selesai, duduk ngobrol sudah. Tapi disuruh menyampaikan, ya kita sampaikan mudah-mudahan. Ini semua ada manfaatnya untuk warga masyarakat Bekasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila itu, wassalamualaikum.